Semoga Allah memberikan rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul di sini untuk mengawal perayaan pertandingan Rusmen Tania Kami dan Yunusius Nantantia dan Manindito. Gereja menyambut saudara-saudari akan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Anak Yesus Kristus SDG yang terhormat, seluruh keluarga Bapak Paulus Tato dan keluarga Bapak Paulus Mundo dan Bapak Paulus tidak menanggap terus menari-nari lagi dan Yesus menyerangnya dan menutup masuk ini berkakan. Kami mohon agar mereka dibukakan dan diberkati sesuai pengajaran dan tata perayaan yang terakhir. Segala kebaikan kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh para peserta pengaduan kita kepada-Nya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya. Gereja bergembira dan menerima kalian dengan senang hati. Pada saat menerima dalam hidup kalian ini, Tuhan menolong kalian pada hari bahagia ini. Ia menurunkan tangan dari surga dan menjaga kalian berdua. Ia menerima dan menerima semua permohonan seperti yang kalian harapkan. Sekarang, pacaran suci, Tuhan kami, Tuhan yang maha suci, sepatutnya kita hati kita di
Dan itu nanti akan
dan diikat dan berkat Yesus lestari setiap saat dan untuk setiap itu kita bisa mempelajari misalnya saja binatang itu binatang dalam kebakaran jangan meniru bebek. Kenapa bebek tidak berdiri? Bebek itu betina darahnya cacat satu. Bebek itu kalau berkalau mereka tidak bisa berubah. Mereka berkalau di dalam di setelah keluar dari perutnya. Ini apa? Cewek ya, cowoknya satu. Itu bebek. Dan mereka bebeknya yang terang telurnya tetapi sifatnya bebek dan memerankan kepada bebek itu tentang anak yang terang telurnya tidak berdiri dengan anak tidak berdiri pokoknya semua itu yang terang juga jadi kalau ada kalau ini anak ini berasal dari cabul yang mana? Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Cinta kasih banyak, cinta tidak cinta. Ya, insiden kemana? Ya, betul. Bisa dikatakan merpati setelah ketemu jodoh atau dijodoh pada yang punya maka dan pernah dibuat rumah kumpul setelah berjalan ke situ si merpati itu dalam masyarakat dalam dan itulah kalau binatang bisa meninggalkan cinta kasih dan sebagainya itu mendapat kita manusia lebih baik.
Thank you.
Thank you.
Thank you.